ketemu lagi bersama Cibeb. Cibeb bakal kenalin game online yang situsnya tergacor, aman, dan juga terpercaya, gengs. Dimana lagi selain di HappyBet188, kita lagi ada bonus deposit juga untuk new member 100% ya guys ya. Yang mau daftar bisa banget pakai pulsa. Dan kita juga udah support e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, atau transfer via bank. Yang mau ikutan bergabung nih kaum-kaum rebahan yang kerjaannya cuma rebahan-rebahan aja mau dapat cuan, bisa banget langsung gabung bersama kita di linknya di bawah pin komentar sini ya guys ya. Bisa transfer pulsa juga, transfer bank, dan juga pakai e-wallet juga bisa. Oke, see you. David Alaba tak sabar untuk hadapi Manchester City di leg kedua. Real Madrid mungkin kalah dari Manchester City di Etihad Stadium pada leg pertama semifinal Liga Champions, namun David Alaba masih percaya diri untuk lolos. Skor 4-3 menjadi alasan Alaba untuk percaya diri. Dengan selisih satu gol saja maka tidak ada jaminan bahwa Manchester City boleh bernapas lega untuk leg kedua mengingat riwayat Real Madrid yang gemar comeback pada musim ini. David Alaba pun menaruh keyakinan bahwa mereka mampu mengulanginya ketika menjamu City di Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari WIB. Kalian semua tahu, kami tidak sabar menantikan leg kedua, cuit sang bek tengah asal Austria dalam akun Twitternya. Alaba memang boleh jadi percaya diri soal comeback ini setelah Madrid sukses untuk mengandaskan Paris Saint-Germain dan Chelsea pada dua babak sebelumnya meski sempat tertinggal. Pada leg kedua babak 16 besar PSG memperlebar keunggulan 1-0 dari leg pertama lewat gol Kylian Mbappe di babak pertama. Namun kemudian Karim Benzema mencetak hat-trick membalikkan agregat menjadi 3-2 untuk Madrid. Sedangkan di perempat final setelah unggul 3-1 dari leg pertama Madrid tunduk begitu saja dari Chelsea yang sempat unggul 0-3 pada suatu waktu di Santiago Bernabeu. Dengan demikian The Blues pun unggul 4-3 secara agregat. Namun begitu Rodrigo mampu menyelamatkan hasil menjadikan agregat 4-4 dan memaksa laga diteruskan ke babak perpanjangan waktu. Sebelum Benzema menjadikan agregat 5-4 lewat golnya pada perpanjangan waktu meski Madrid kalah 2-3 dalam pertandingan tersebut. Musim depan, Dani Ceballos masih dipakai Ancelotti di Madrid. Dani Ceballos sepertinya musim panas ini tak akan dilepas. Pasalnya servisnya masih dibutuhkan di Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Pada awal musim 2021/2022 sang pemain karirnya kurang menyenangkan lantaran dia mengalami cedera engkel yang sangat serius. Cederanya itu ketika dia memperkuat timnas sepak bola Spanyol di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Akibatnya Dani Ceballos tak bermain hingga Januari tahun 2022 dan membuatnya disebut-sebut akan dilepas musim panas ini. Tapi dia mulai bermain lagi di ajang Copa del Rey kontra CD Alcoyano. Kemudian bermain 4 menit saja. Kendati demikian sejak saat itu berhasil menemukan permainan terbaiknya lagi. Ceballos tampil luar biasa dalam kemenangan 3-1 raksasa Liga Spanyol melawan Osasuna. Pemain yang berhasil tampil starter di La Liga musim ini berkontribusi tercipta 2 gol pertama El Real. Menariknya Carlo Ancelotti langsung melemparkan pujian untuk sang pemain. Diberitakan Mundo Deportivo dengan penampilan pesepak bola berposisikan gelandang baru-baru ini telah membuatnya akan mendapatkan tempat di skuad Carlo Ancelotti musim depan. Alhasil Real Betis gigit jari. Pasalnya Dani Ceballos terus dikaitkan akan kembali ke Betis klub Liga Spanyol yang membesarkan namanya. Di sisi lain tim asuhan Manuel Pellegrini malah sekarang dihubungkan ingin mengontrak rekannya di Madrid yakni Isco dengan status bebas transfer. Jika dia berhasil tampil mengesankan musim depan ada kans bagi pemain yang pernah dipinjam ke Arsenal memperpanjang masa kerjanya di Bernabeu. Seperti diketahui kontrak Ceballos akan habis pada Juni tahun 2023 mendatang. Untuk kontrak palang pintu andalan Chelsea. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan tes medis bagi palang pintu Chelsea Antonio Rudiger yang sekarang hampir menyelesaikan kepindahannya ke Santiago Bernabeu di akhir musim ini.
Pelatih The Blues Thomas Tuchel telah mengkonfirmasi bahwa pemain internasional Jerman akan meninggalkan klub di akhir musim ini ketika kontraknya di Stamford Bridge akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang. Masa depan yang tidak jelas dari raksasa London Barat di tengah simpang siur tentang peralihan kepemilikan mereka dari Roman Abramovich yang asetnya dibekukan pemerintah Inggris. Membuat pemain berusia 29 tahun tersebut memutuskan untuk pergi ketika kontraknya tidak bisa diperpanjang di akhir musim ini. Antonio Rudiger telah menjadi salah satu pilar penting sejak bos Thomas Tuchel mengambil alih Chelsea pada Januari tahun 2021 lalu dan sempat dikaitkan dengan minat dari Manchester United, Juventus, Barcelona dan Bayern Munchen sebelum akhirnya Real Madrid yang tampak akan memenangkan perburuan tanda tangannya. Laporan dari AS Sekarang menyebutkan bahwa transfer pemain berusia 29 tahun tersebut ke Santiago Bernabeu sudah hampir selesai dengan raksasa ibu kota Spanyol tengah menyiapkan tes medis untuk menyelesaikan dokumen kontrak bagi pemain internasional Jerman tersebut. Real Madrid memang sangat membutuhkan bek tengah baru lantaran Carlo Ancelotti hanya memiliki 3 pemain senior untuk mengisi jantung pertahanan timnya dengan hanya Nacho Fernandes yang menjadi pelapis bagi duet utama Eder Militao dan David Alaba. Kekalahan dengan skor 4-3 dari Manchester City dalam pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Champions menunjukkan kebutuhan Los Blancos untuk meningkatkan pilihan mereka di lini belakang dan Antonio Rudiger dianggap akan menjadi opsi yang sulit untuk memperkuat pertahanan di Bernabeu. Real Betis capai kesepakatan untuk Gaët Isco dari Real Madrid. Kabar dari Spanyol mengatakan bahwa Real Betis akan segera menyelesaikan perekrutan Isco yang bisa digaet secara gratis setelah kontraknya habis bersama Real Madrid. Kabar itu dirilis oleh Diario AS yang mewartakan bahwa sang playmaker Real Madrid akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi untuk diperpanjang pada tahun ketiga. Isco akan menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi dalam sejarah Real Betis dengan menerima upah kotor senilai 10 juta euro per musim. Kabar yang sebelumnya beredar mengatakan bahwa sang gelandang berusia 30 tahun hanya bersedia untuk menyeberang ke Estadio Benito Villamarín jika Betis berhasil memastikan tiket lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Namun kabar terbaru ini mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan skuad asuhan Manuel Pellegrini apapun yang diraih oleh mereka di La Liga pada akhir musim nanti. Los Verdes Blancos kini berada di peringkat kelima klasemen sementara La Liga dengan mengoleksi 57 poin dari 33 pertandingan. Mereka masih memiliki sisa 5 pertandingan lagi untuk mengejar ketertinggalan 4 poin dari Atletico Madrid yang duduk di urutan keempat. Jika jadi bergabung, maka Isco akan menjadi rekrutan ketiga bagi Betis sebelum musim 2022/2023 dimulai. Sebelumnya sudah ada 2 pemain asal Brasil, Luis Felipe dan Luis Henrique, yang dijadwalkan mendarat di Andalusia pada musim panas mendatang dari Lazio dan Fluminense.